Ganda putra bulu tangkis Indonesia Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto akan melakoni debut mereka di Olimpiade Paris 2024. Tergabung di grup C, mantan pasangan nomor 1 dunia ini akan bertemu dengan wakil India, Prancis, dan Jerman. Meskipun datang dengan status debutan, namun Fajar Rian sejatinya telah memiliki pengalaman di Olimpiade, tepatnya pada edisi Tokyo 2020 lalu. Kala itu, Fajar Rian ikut sebagai tim sparring bagi Marcus Fernaldi Gideon, Kevin Sanjaya Sukamulyo, dan Muhammad Ahsan Hendra Setiawan yang menjalani training camp di Kumamoto. Fajri yang kini tengah menjalani training camp bersama tim bulu tangkis Indonesia di Chambly, Prancis, mengaku menjadikan Olimpiade Tokyo 2020 tersebut sebagai pelajaran untuk menghadapi Olimpiade Paris 2024. Ya, pengalamannya ya pasti kalau di 2020 kan datang sebagai sparring ya di sana, cuman ya kita udah ngerasain rasanya persiapan menjelang Olimpik, ya TC-nya itu ya, training camp-nya itu ya, rasanya kurang lebih sama kayak yang di Tokyo. Jadi ya di sini kita tinggal ini aja sih, menjaga fokusnya itu ya, karena ini kan tinggal sebentar lagi, jadi ya harus pintar-pintarnya kita menjaga fokusnya. Fajar Rian juga mengungkapkan kondisi mereka yang cukup baik selama 4 hari berada di Chambly untuk training camp. Dalam persiapannya, Fajar Rian memiliki Bagas Maulana, Muhammad Shoaibul Fikri, dan Daniel Martin sebagai rekan uji tanding. Adapun materi latihan yang mereka terima tidak jauh berbeda dengan yang mereka lakukan di Pelatnas. Hanya saja Fajar Rian lebih menjaga performa dan fokus mereka agar tampil maksimal di Olimpiade yang tersisa 7 hari lagi.